Pembahasan soal nomor 36, reot matematika tanggal 2 Februari. Di sini ditanyakan banyak siswa yang memperoleh nilai lebih dari rata-rata. Nah, untuk mengetahui banyak siswa yang mempunyai nilai lebih dari rata-rata, berarti kita harus tahu dulu rata-ratanya berapa. Kita cari ya. Ingat, kalau bentuknya tabel, itu tidak boleh ini ditambahin, terus dibagi yang ini ditambahkan, nggak boleh loh ya. Harus dikali dulu. 65 dikali 4, 70 dikali 5, 75 kali 2, 80 kali 9, 90 kali 5. Ini harus ditulis dulu. Kalian boleh langsung, kalau kalian punya soalnya langsung diurai di sini. 65 kali 4 berapa, ditulis di atas-atasnya sini. Ini ustazah tuliskan di sini ya. 65 dikali 4. Nih, ditambah 70 dikali 5. Ditambah 75 kali 2 ditambah yang ini 80 kali 9 ditambah 90 kali 5 dibagi. Nah, pembaginya tuh yang ini, yang pengali-pengalinya ini. 4 tambah 5 tambah 2 tambah 9 tambah 5 sama dengan ini tadi rata-rata ya. Rata-rata 65 kali 4 260 ditambah 350 ditambah 150 ditambah 720 ditambah 450 dibagi ini 10 10 ditambah 11 21 25 sama dengan dijumlahkan semuanya 1930 dibagi 25 ketemunya adalah 77,2. Ini rata-ratanya. Tapi pertanyaannya adalah banyak siswa yang memperoleh nilai lebih dari rata-rata. Lebih dari, kalau rata-ratanya 77, berarti yang lebih dari rata-rata mulai berapa? Ya mulai dari 80. 80 sama 90 ini yang lebih dari rata-rata. Nah, sekarang kita lihat yang nilainya 80 ini ada berapa anak? Ada 9. Yang nilainya 90 ada berapa? Ada 5. Maka lebih dari rata-rata. Lebih dari rata-rata itu yang nilainya 80 tadi 9 anak ditambah yang nilainya 90 itu 5 anak. Ini dibagi seluruh siswa, kan yang tanyakan persentasenya, maka ini dibagi seluruh siswa dikali 100%. Jadi berapa anaknya dibagi semuanya dikali 100%. Bagi 251, bagi 254. 9 tambah 5, 14 kali 4 sama dengan 56%. Jawabannya adalah B.